maupun Kalimantan bawah plus Madukoro. Karena ayo kita sama-sama menjaga keselamatan berlalu lintas. Jadi Bapak Kapolrestabes, Bapak Kapolda, wanti-wanti dengan adanya balapan liar dan kenal kosbrong. Dan dari Polrestabes Semarang bentuk tim khusus. Ada 3 tim, tim barat, tim tengah, tim selatan atas. Itu kolaborasi dari lalu lintas, dari Sabara, Reskrim, dan Polsek Jajaran sudah masif. Dan tentunya mapping dulu, kita mapping titik-titik mana yang sering terjadi balapan liar. Tentunya jangan bangga mempunyai anak, belum waktunya, umurnya belum, tapi sudah mengendarai kendaraan. Jangan bangga. Mari kita sama-sama jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita memberikan sepeda motor anak itu masih SD, sama dengan memberikan mesin pembunuh bagi orang-orang tua, termasuk saya juga, termasuk saudara-saudara Kota Semarang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.